kita akan berbicara tentang pendekar di antara pendekar-pendekarnya sahabat, di antara manusia yang paling dicintai Nabi. Siapakah sahabat Nabi ini? Beliau adalah Usamah bin Zaid. Usama putranya Zaid. Abuhu, bapaknya beliau, namanya Zaid bin Harisah. Al-Musamma fi suratil Ahzab. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu bapaknya Usama. Siapa namanya kemarin? Zaid bin Harisah. Ummuhu, ya Ummu Aiman. Ibunya Usama adalah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman adalah ibu asuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kemarin? Tolong jangan dilupakan biar saya enggak ngulangi lagi ceritanya. Masih ingat enggak? Ya, Rasulullah itu punya ibu asuh. Karena Rasulullah itu lahir ayahandanya beliau sudah wafat, yatim. Umur 6 tahun yatim piatu, betul? Betul? Umur 6 tahun diasuh oleh kakeknya. Lah itu ada seorang wanita yang ngasuh Nabi. Wanita itu namanya Ummu Aiman. Nama aslinya Barkah atau Barokah. Ummu Aiman ini item keriting dari Habasiyah. Tapi Rasulullah sangat hormat. Rasulullah sangat cinta sama wanita ini. Bahkan Nabi memanggilnya dengan ibunda. Karena koyok emae. Jadi waktu ngasuh Nabi itu dia bukan perempuan tua, bukan? Waktu ngasuh Nabi dia itu jariyah, budak perempuan yang masih bocah, masih remaja begitu. Bisa dipahami ya? Masih remaja itu ngemong Nabi. Lah, Zaid bin Harisah setelah cerai dengan Zainab binti Jahas yang kemarin sudah saya ceritakan, masih ingat kan? Nikah sama Ummu Aiman, punya anak namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid secara fisik tidak niru bapaknya yang putih. Betul? Kalau bapaknya kan Zaid bin Harisah orang Arab, putih, ganteng. Istrinya Ummu Aiman orang Habasyah, Ethiopia, orang Afrika begitu, hitam. Tapi mulia. Lah, nikah punya anak namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah tokoh yang sedang kita pelajari ini. Beliau ini fisiknya, kulitnya niru siapa? Niru ibunya, hitam keriting. Itu Usama. Tapi dicintai Nabi luar biasa. Nanti kita baca keutamaannya. Tazawwajat Zaid bin Harisah wa anjabat minhu Usama bin Zaid. Zaid bin Harisah nikah sama Ummu Aiman. Karena dalam riwayat Nabi pernah mengatakan bahwa Ummu Aiman adalah wanita penghuni surga. Maka Zaid mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku nikah sama Ummu Aiman. Menikah, punya anak namanya Usama bin Zaid yang nanti jadi pendekarnya sahabat. Yaqulu Anas qala Abu Bakar ba'da wafati Rasulillah. Anas bin Malik berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah ditinggal wafat Rasulullah, maka Abu Bakar ngomong ke Umar. Saya ulangi, setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar ngomong sama Umar. Intolib bina ila Ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, ayo ikut aku. Kita pergi ke rumahnya Ummu Aiman, mengunjungi Ummu Aiman. Sebagaimana dulu Rasulullah ketika masih hidup seringkali Rasulullah mengunjungi Ummu Aiman. Falamma intahaina ilaiha bakat. Ketika kami sampai di rumahnya Ummu Aiman, setelah Rasulullah dikebumikan wafat, kita datang ke rumahnya Ummu Aiman. Ummu Aiman nangis. Maka Abu Bakar dan Umar berkata kepadanya, mayubkiki, apa yang membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau nangis si wafatnya Nabi? Apa yang ada di sisi Rasulullah, maaf, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah daripada dunia ini. Qalat. Maka Ummu Aiman berkata, ini emaknya siapa? Usama. Ummu Aiman berkata, ma'abki anla akuna alam anna ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis bukan karena aku mohon maaf, ma'abki anla akuna alamu anna ma indallahi khairun li rasulihi. Tidaklah aku menangis karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Rasulullah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah. Bukan itu yang buat aku menangis.
Jangan kira kemudian aku ini enggak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah untuk Rasul itu lebih baik. Karena aku tahu itu. Aku nangis bukan karena itu. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama'i. Tapi tahukah kalian berdua kenapa aku menangis? Aku menangis karena dengan wafatnya Rasulullah, wahyu tidak akan pernah turun lagi ke muka bumi sampai hari kiamat. Maka akhirnya Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Seperti tangisan siapa? Ummu Aiman. Jadi Abu Bakar sama Umar itu mengira nangis karena Ummu Aiman ini mungkin kurang paham bahwa apa yang ada di sisi Allah untuk Rasulnya lebih baik daripada dunia ini. Kata Ummu Aiman, bukan itu. Kalau itu mah aku tahu. Rasul sudah dipersiapkan tempat terbaik oleh Allah. Bukan itu yang buat aku nangis. Yang buat aku nangis adalah dengan kematian Rasulullah, maka wahyu terputus sampai hari kiamat dan gak mungkin ada lagi wahyu. Akhirnya Abu Bakar dan Umar ikut nangis. Lah, sekarang kita berbicara Usama. Apa saja keutamaan Usama? Yang pertama, hubbun nabi atau hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk kecintaannya Nabi. Usama ini termasuk kecintaannya Nabi. Atau mohon maaf, awalan hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, kecintaan Nabi kepada Usama. Jadi Nabi itu senang banget sama Usama. Usama itu, ya, kalau bapaknya saja itu pernah jadi anak angkatnya Nabi, secara umur berarti kan Rasulullah sama Zaid bin Harithah, jelas Rasulullah lebih tua, betul gak? Betul apa enggak? Wong Zaid ini mantan anak angkatnya. Lah ini bukan mantan anaknya, bukan mantan anak angkat lagi, tapi anaknya mantan anak angkat. Berarti antum sudah tergambar bagaimana selisih umurnya Rasulullah dengan umurnya siapa? Usama. Jauh apa dekat? Jauh. Wong kalau bapaknya aja mantan anak angkatnya Nabi, lalu bagaimana dengan anak dari mantan anak angkat? Berarti koyok cucu. Bisa dimengertasi? Jadi jauh umurnya Rasul sama Usama. Usama masih kecil pada waktu itu. Tapi Rasul itu senang sama bocah ini. Ya? Karena Rasulullah yuhibbu Usama bin Zaid hubban 'azima. Dulu Rasulullah itu sangat mencintai Usama dengan kecintaan yang luar biasa. Dan dalilnya banyak. Dalilnya sangat banyak. Yang pertama, di antara dalil bukti bahwa Rasulullah sangat mencintai Usama. Qauluhu wa aimullahi laqad kana Zaid bin Haritha khaliqan lil imarah. Wa in kana min ahabbin nas ilayya wa inna hadha Usama bin Zaid la min ahabbin nas ilayya ba'dahu. Rasulullah ngomong kepada para sahabat, demi Allah, Zaid bin Haritha adalah orang yang pantas jadi pemimpin. Dan memang kenyataannya demikian. Ketika Rasulullah SAW ya masih hidup, mengirim pasukan namanya Perang Mu'tah, itu yang dijadikan oleh Rasulullah panglima jenderal tertinggi adalah Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah gugur dalam perang apa? Mu'tah. Kemarin sudah kita jelaskan gitu. Ah, oke. Kemudian kata Rasulullah, dan Zaid bin Harithah adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Dan sesungguhnya anaknya ini, bocah ini, Usama ini adalah di antara manusia yang paling aku cintai setelah kepergian bapaknya. Di Rasulullah itu di depan para sahabat mudu-mudono, nek piyambak itu bener-bener cinta kepada Usama. Makanya anakku tak jenengi Usama. Soalnya bener-bener terinspirasi aku. Namanya itu anak jenengono Usama. Waqala Usama bin Zaid. Perhatikan, Usama kecil pernah berkata, perhatikan, Usama kecil pernah berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni wal hasan. Pernah suatu saat Rasulullah itu mengambil aku, bocah kecil, namanya siapa tadi? Usama bin Zaid, keriting hitam. Aku pernah diambil sama Nabi. Kemudian Nabi juga mengambil cucunya yang bernama Al Hasan. Dan sampean tahu wajahnya Hasan. Al-Hasan cucunya Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib sama Fatimah, dalam riwayat dikatakan termasuk orang yang wajahnya paling mirip Rasulullah. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ini. Cucunya Nabi Al-Hasan ini wajahnya mirip Nabi, putih blenga-blengan ganteng. Kata Usama bin Zaid, aku pernah diambil Nabi, aku dipangku
Dan juga siapa? Hasan juga dipangku atau di bawah. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma inni uhibbuhuma, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah dua anak ini karena sungguhnya aku mencintai keduanya. Itu wong barat belum ngerti hak asasi manusia. Tenggelam dalam perbudakan, tenggelam dalam kedoliman suku-suku Romawi kuno. Itu Rasulullah sudah mengajarkan kepada umat, ini hitam, ini putih, dua-duanya dicintai sama Nabi. Belum ada PBB, belum ada piagam hak asasi manusia, belum ada. Makanya kalau orang barat ngomong hak asasi manusia, pret, ojo digugup belas. Ya, Islam sudah jauh lebih dulu. Bilal bin Rabah, di zaman itu kulit hitam itu gak dianggap, termarginalkan. Itu terjadi di semua bangsa, mau bangsa Eropa, mau bangsa manapun. Perbudakan itu ada zaman itu. Itu Bilal disuruh Nabi naik Ka'bah azan. Sampai-sampai orang kafir yang melihat kondisi itu ngomong, Allah, untung bapakku gak menjumpai masa ini. Seandainya bapakku menjumpai masa ini mungkin geblak karena tahu wong hitam keriting kok mendukur nang Ka'bah. Makanya kata para peneliti, bahkan peneliti barat sekalipun yang non muslim mengatakan Muhammad ini tidak sekedar tidak rasis, tapi Muhammad ini anti rasis. Paham maksudnya? Beda enggak tidak rasis dengan anti rasis? Tidak rasis itu pasif, tapi kalau anti rasis itu aktif. Paham? Tidak rasis, sing penting dia gak rasis, meneng ini. Tapi ini anti rasis berarti memerangi rasisme. Ya, Rasulullah. Pernah Rasulullah mendengarkan seorang sahabat manggil sahabat yang lain, Ya Bna Sauda, wahai anak perempuan hitam. Marah Nabi. Inna kamru'un fika jahiliyah. Kamu itu laki-laki masih ada benih-benih jahiliyah. Rasulullah mengajarkan keadilan. Lah Usama ini dicintai Nabi luar biasa. Bayangkan diambil Nabi sama cucunya sendiri, cucu kesayangannya yang wajahnya paling mirip Rasulullah, ganteng luar biasa. Itu Rasulullah ngomong, Ya Allah cintailah dua bocah ini karena sungguhnya aku mencintai keduanya. Ini bukti benar-benar Rasulullah itu cinta sama siapa? Usama. Rasulullah berkata, Usama ahabun nas ilayah. Saya enggak tahu ya, kitab ini sudah diterjemahkan apa belum. Kalau diterjemahkan, saya termasuk yang merekomendasikan untuk dimiliki kitab. Bagus sekali kitab ini. Tentang sahabat-sahabat Nabi. Tapi saya enggak tahu. Saya pernah diminta untuk terjemahkan, tapi kono waktu. Ya, kono waktu. Waktu ini ono, jemaah. Ya, kadang-kadang kita orang ini banyak kesibukan. Ada yang mau menerbitkan terjemahannya, tapi sempat ngobrol sama saya. Bukan diminta ya, tapi dimintai pendapat tentang judul dan seterusnya. Kembali ke materi. Suatu ketika, perhatikan. Suatu ketika Abdullah bin Umar itu pergi ke masjid. Tiba-tiba di masjid, Ibnu Umar ini lihat seorang laki-laki. Dan kebetulan Abdullah bin Umar ini gak kenal siapa laki-laki tersebut. Maka dikasih tahu sama orang-orang, wahai Abu Abdurrahman, kamu gak kenal dah siapa laki-laki ini. Iya, aku gak kenal. Maka dijawab sama orang-orang, ini adalah Muhammad bin Usama. Berarti anaknya Usama, betul? Lah Muhammad bin Usama ini bukan sahabat Nabi, karena gak sempat jumpa sama Nabi. Muhammad bin Usama berarti kan anaknya Usama tuh. Wong Rasulullah wafat itu Usama masih remaja. Lah ini anaknya Usama, berarti Rasulullah enggak sempat jumpa. Berarti Muhammad bin Usama ini tabi'in. Betul? Suatu ketika Muhammad ini ada di masjid. Lah Abdul bin Umar ini tanya, "Ini siapa laki-laki ini?" Dijawab sama orang-orang, "Jenengan enggak tahu dah. Ini anaknya Usama. Namanya Muhammad bin Usama." Ketika Abdullah bin Umar dikabari bahwa ini adalah anaknya Usama, maka Abdullah bin Umar berkata, dilihatin dulu sama Ibnu Umar. Jadi bahasa Lamongan ini disedekno. Tapi disedekno ya. Ditamatno. Delok tekan dukur mingsor. Apa kata Abdullah bin Umar?
Kata Abdul bin Umar, seandainya Rasulullah masih hidup lalu lihat bocah kecil ini, niscaya Rasulullah akan benar-benar mencintai bocah kecil ini. Karena ini keluarga semuanya dicintai Nabi. Zaid bin Khalisa dicintai Nabi luar biasa. Istrinya Ummu Aiman dicintai Nabi luar biasa. Punya anak namanya Usama bin Zaid dicintai Nabi luar biasa. Lah, Muhammad bin Usama Rasulullah enggak jumpa. Paham nggih? Karena tabiin. Kemudian ada seorang sahabat yang enggak sedih, iki anake sapa iki? Iki anake Usama, jenenge Muhammad bin Usama. Disedekno karo Abdul bin Umar. Iya, mirip Usama iki. Kata Abdul bin Umar, seandainya Rasulullah melihat bocah kecil ini dan Rasulullah belum wafat, niscaya Rasulullah benar-benar mencintai bocah kecil ini. Saking taunya para sahabat bahwa memang keluarganya Usama dan bapaknya dan emaknya ini keluarga yang istimewa dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Terus selanjutnya. Ini baru keutamaan yang pertama ya. Keutamaan pertama artinya tadi bahwa Usama itu diapakan? Dicintai Nabi. Ini dalil-dalil tentang Usama dicintai Nabi. Dalil yang lain. Taqulu Aisyatu, ini luar biasa ini. Aradan Nabiyyu an yunaha mahatu Usama. Perhatikan, Rasulullah pernah ingin menyingkirkan ingusnya Usama. Umbel nek basa Lamongan. Ya toh? Rasulullah ini mau membersihkan apa? Ingusnya Usama. Berarti enggak bisa bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi, ono bocah cilik duduk anake duduk sapa-sapane kriting kriting item. Tapi saking cintanya Nabi nih, ini bocah kecil umbelen dari wong Jawa didatangi Nabi mau diusap, mau digena-genano penampilannya sama Nabi. Qalat Aisyatu, da'ni hatta akuna ana alladhi af'al. Ya Rasulullah, jangan jenengan yang bersihkan ingusnya Usama, aku saja ya Rasulullah. Ini juga dalil bahwa umurnya Aisyah dengan Usama ya terpaut, betul ya. Ya Rasulullah, biar aku aja yang bersihkan ingusnya Usama. Apa kata Rasul? Perhatikan, kata Rasul, ya Aisyah, ahbihihi fa inni uhibbuhu. Wahai Aisyah, cintailah dengan tulus bocah kecil ini, karena sesungguhnya aku mencintai bocah kecil ini. Ini dalil kita juga harus mencintai apa yang dicintai siapa? Rasul. Apa yang disenangi Rasul kudu sampean senengi. Rasulullah seneng jilbab, sampean kudu seneng jilbab. Rasulullah seneng jenggot, sampean ya kudu seneng jenggot. Wes kada terus noto wae ya. Nomor pinten? Ah, selanjutnya masih cinta ini belum yang lain loh. An Aisyah qalat asara Usama tu bi atabil bab. Nah, perhatikan. Pernah Usama kecil, ini si cilik loh, turun cerita sing gede-gede tadi panglima perang durung iki. Si cilik iki. Usama kecil ini pernah jalan tersandung alasnya pintu. Pintu itu kan mesti ono bawani itu nggih. Apa basa Lamongane? Basane saiki kawon, Dok. Pintu itu kan sore kan ono. Jadi pernah Usama bin Zaid ini jalan kena kesandung selundake lawang ketiba jatuh. Fasujja fi wajhi, kepalanya berdarah. Jadi pernah Usama ini jatuh karena kena selundaknya lap pintu tersebut, kemudian berdarah kepala beliau. Kata Aisyah, faqala li Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, bersihkanlah kotoran yang ada di kepala yang kena darah tadi. Bersihkan wahai Aisyah. Tapi kata Aisyah, justru aku mengotorinya, mungkin kurang tepat gitu loh caranya, sehingga justru aku malah mengotorinya. Faqalat faja'ala Rasulullah yamussud dam wa yamuju an wajhihi. Akhirnya karena melihat Aisyah kerepotan, Rasulullah sendiri yang bertindak. Dan antum tahu apa yang dilakukan Nabi? Rasulullah itu mohon maaf, Rasulullah itu menyedot apa namanya? Lukanya siapa? Bocah cilik lan ngono dipul jenenge ya. Jadi Rasulullah ini menyedot apa namanya? Nyesep. Darahnya Usama yang kecil karena jatuh tadi keluar terus dipo sama Nabi itu. Disesep sama Nabi supaya darahnya tidak infeksi. Tidak jadi sakit. Itu dihilangkan sama Rasulullah.
apa kata Nabi? Perhatikan. Kata Nabi nih, "Lau kana Usama tujariatan lakasautuhu." Ya. Seandainya Usama itu adalah bocah perempuan. Seandainya Usama ini bocah perempuan, niscaya aku pakaikan sutra dan perhiasan untuknya. Saking ingin lanang kau boleh pakai sutra. Seandainya kok bocah perempuan, tak kasih sutra, tak hiasi. Saking cintanya Rasulullah sama siapa? Usama. Pernah, ini sudah besar, Usama sudah besar nih. Ini sudah bukan kecil lagi, sudah remaja. Usama ini pernah, di kota Madinah ada perempuan mencuri. Dan perempuan ini terhormat, bangsawan. Mencuri, dan yang dicuri itu sudah mencapai nisab, maka menurut hukum Islam, kalau terpenuhi syarat-syaratnya, ada saksinya, dan semua perangkat peradilan sudah terbukti, maka perempuan harus diapakan? Potong tangannya jika mencuri, menurut hukum Islam. Ya? Sehingga perkara ini sampai ke Nabi, dan wanita ini akan dipotong tangannya. Bangsawan terhormat, tapi nyolong. Sudah damai dan seterusnya, tapi sudah terlanjur diangkat ke mahkamah, apa ke Rasulullah. Rasulullah sudah mendengar itu. Maka para sahabat rembukan, lo kasihan perempuan ini. Sudah damai aja, nanti itu dikembalikan barang curiannya, kan beres lah ini. Tapi kono sing wani ngomong karo Nabi. Akhirnya para sahabat sepakat. Siapa ya kira-kira yang bisa nyampaikan ke Nabi? Ini kan kasihan wanita ini sudah menyesal, sudah mau damai dikembalikan hartanya. Kan insya Allah sudah tidak apa-apa. Cuma siapa kira-kira yang ngomong sama Nabi? Kok semua ini Nabi lagi? Akhirnya para sahabat sepakat. Oh iya aku ngerti. Sopo Usama. Oh iya bener Usama ini. Gak mungkin dimarahi Nabi. Ini wong sing paling disenengi Nabi. Akhirnya Usama sing dicok-cokno karo sahabat. Paham ya? Usama berangkat ke Nabi. Soalnya para sahabat tiarap semuanya. Ya. Yang disuruh maju Usama. Ketika Usama ngomong ini, Usama dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya Bani Israel dulu itu dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau yang mencuri orang yang lemah dipotong tangannya, tapi kalau yang mencuri bangsawan tidak dipotong tangannya. Wallahi, seandainya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri akan potong tangannya Fatimah. Di situ yang menjadi poinnya adalah kesepakatan para sahabat untuk meminta tolong kepada siapa tadi? Usama untuk maju ke Nabi. Itu dalil kalau enggak saking dekatnya enggak mungkin gitu loh. Meskipun Rasulullah enggak mau karena ini masalah kejahatan yang sudah sampai ke hakim enggak boleh digugurkan. Kembali ke materi. Itu yang pertama. Keistimewaan Usama termasuk orang yang apa tadi dicintai Nabi dan dalilnya banyak sekali. Sekarang yang nomor 2. Wa min manaqibihi du'aun nabilahu, termasuk keistimewaannya Usama adalah Rasulullah mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Usama berkata, perhatikan. Kana Nabiullah ya'khuduni wa yu'iduni ala fakhidihi. Pernah Rasulullah mengambil aku, ngajak aku, dan Rasulullah mendudukkan aku di pahanya. Kata Usama, Rasulullah pernah membawa aku, mengambil aku, dan aku didudukkan di pahanya. Artinya di pangku, gitu. Wayuqidul hasana ibn Ali ala fakhidil ukhra. Terus Nabi mengambil Al-Hasan, putranya Ali, cucunya Nabi, diambil ditaruh di paha yang lain. Jadi mangku arek cilik loro. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahummarhamhuma, ya Allah sayangi kedua bocah ini. Fa inni arhamuhuma, sesungguhnya aku mencintai dan menyayangi keduanya ya Allah. Seandainya Usama ini ya enggak punya keistimewaan, cuma satu tok ini, selesai sudah. Saking istimewanya doanya Rasulullah SAW. Nomor 3. Wa min manaqibi anna nabiyya ammarahu li anna ahlan lil imarah. Termasuk keutamanya Usama bin Zaid adalah Rasulullah sebelum wafat menjadikan dia panglima perang melawan Romawi. Romawi. Bukan kafir Quraisy lagi, Romawi.
negara adidaya raksasa pada zamannya. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, Ammar Rasulullah SAW Usama bin Zaid ala qaumin. Pernah Rasulullah memerintahkan, Rasulullah pernah menjadikan Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Terus orang-orang ada yang ngomong di belakang, gimana bocah kecil dijadikan apa? Panglima. Pada waktu itu umurnya Usama masih belasan tahun, dijadikan Nabi panglima perang. Ini detik-detik sebelum beberapa waktu sebelum Rasulullah wafat, menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Makanya ada di antara orang-orang yang dalam tanda kutip ngomong di belakang dan mengatakan, bagaimana bocah cilik, minim pengalaman, padahal di sini ada orang-orang hebat di belakangnya, masa bocah kecil yang jadi komandan. Hal itu kedengaran Rasulullah. Maka Rasulullah berstatement dengan tegas dan Rasulullah mengatakan, jika kalian mencela kepemimpinan bocah ini, berarti dahulu kalian mencela kepemimpinan bapaknya. Wa imullahi laqad kana khaliqan lil imar, demi Allah, sungguhnya dia ini layak, berhak dan pantas jadi pemimpin. Wa in kana min ahabbin nas ilayya, dan sesungguhnya dulu Zaid adalah orang yang paling aku cintai dan sekarang bocah ini adalah orang yang paling aku cintai setelah kewafatnya bapaknya, di antara orang yang paling aku cintai. Pernah suatu ketika Rasulullah wafat diganti Abu Bakar, Abu Bakar wafat diganti Umar. Umar jadi khalifah, itu kalau ada pembagian harta, maka Usama dikasih banyak sekali. Anaknya sendiri namanya Abdullah bin Umar dikasih dikit. Sampai Abdullah bin Umar berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, kenapa kau kasih Usama banyak sekali daripada aku, padahal aku ini anakmu, anak khalifah. Apa jawab Umar? Wahai Abdullah, kau harus tahu kenapa aku ngasih Usama lebih banyak, karena dia lebih dicintai Nabi daripada dirimu, dan bapaknya dia lebih dicintai Nabi daripada bapakmu ini. Gak bisa protes. Lu aslinya Umar yo, termasuk wong sing paling dicintai Nabi. Ini juga menunjukkan tawaduknya Umar dan hormatnya Umar kepada keluarganya siapa? Usama, Zaid dan Ummu Aiman. Padahal Umar sendiri yang dicintai Nabi. Tapi tawaduknya Umar, dan Umar itu bisa memposisikan orang. Makanya dijawab, karena dia lebih dicintai Nabi daripada dirimu. Dan bapakmu ini, dan bapaknya dia lebih dicintai Nabi dari bapakmu ini. Supaya anaknya enggak protes. Itu ya. Kemudian ikhwatul iman, lamma ammaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Usamah bin Zaid ala dzalikal jaysh kana umruhu 18 sana. Ketika Rasulullah mengangkat Usamah jadi panglima perang, itu umurnya masih 18 tahun, lulus SMA. Betul ya? Kurang lebih lulus SMA sudah jadi panglima perang. Ya. Wa kana fil jaysh Umar bin Khattab. Dan di antara yang ikut prajurit-prajurit Islam itu di antaranya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dipimpin bocah kecil. Walidzalika lam yalqa Umar bin Khattab Usama bin Zaid qad illa qala lahu assalamu alayka ya ayyul amir. Tuf ya Rasulullah wa anta alayya amir. Maka setelah kejadian itu Umar bin Khattab kalau ketemu Usama, Umar selalu ngomong assalamu alayka ya amir. Assalamualaikum wahai pemimpin, wahai komandan. Kenapa? Karena Rasulullah wafat, engkau adalah komandan kami. Jadi Rasulullah ngangkat Usama, terus Rasulullah wafat. Jadi posisinya Rasulullah, posisi Usama itu sebagai komandan ketika siapa? Rasulullah wafat. Makanya zaman berlalu, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat. Umar ini kalau ketemu Usama bocah kecil itu, selalu Umar berkata, assalamualaikum ya amir, ya ayyul amir. Semoga keselamatan, kesejahteraan bagimu wahai panglima kami. Itu menunjukkan tawaduknya Umar bin Khattab. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika, ketika Rasul sudah wafat, yang jadi khalifah Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah, muncul tiga perhara. Satu, muncul nabi palsu. Dua, muncul gerakan murtad. Ketiga, muncul gerakan apa? Ingkar zakat. Jadi Rasulullah wafat, itu kota Madinah dan sekitarnya itu ditimpa tiga prahara. Muncul nabi-nabi palsu, muncul gerakan murtad, muncul gerakan ingkar zakat. Sedangkan pasukan ini sudah ditunjuk nabi
yaitu dipimpin Usama mau diberangkatkan ke Romawi. Romawi pada waktu itu ada di Syam, Palestina sana, atau di Suriah sana. Maka para sahabat datang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar khalifah, bagaimana kita ini terus memberangkatkan pasukannya Usama, mau diberangkatkan ke Romawi yang sangat jauh di sana, sedangkan di sekitar Madinah muncul tiga masalah ini. Kalau kosong Madinah bahaya. Secara logika benar apa enggak ini? Benar. Tapi kata Abu Bakar mengatakan, ana ahbisu jaisan ba'asau Rasulullah. Apakah kau itu nyuruh aku menahan pasukan yang pasukan itu sudah diberangkatkan Nabi? Kalau begitu berarti aku berani melawan perkara yang besar. Demi Allah, la antamilul Arab ahabu ilayya min ahbi jaisan ba'asau Rasulullah. Seandainya orang Arab semua itu mau menyerang aku, wallahi aku tidak akan pernah menahan pasukannya Usama. Karena yang memberangkatkan pasukannya Usama adalah Rasulullah. Seandainya anjing-anjing di kota Madinah berlarian, yang menarik kaki-kakinya istri Nabi, demi Allah aku tidak akan pernah mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan Rasulullah. Aku tidak akan pernah mengurai tali yang sudah diikat Rasulullah. Aku tidak akan mengambil bendera yang sudah ditancapkan. Tak direken sama Abu Bakar, lanjut pasukannya Usama. Nomor 4. Wa min manakibihi sururin nabi lidab'i syubha' anhu. Keutamaan Usama bin Zaid di antaranya adalah gembiranya Nabi, ya, ketika syubhat itu hilang dari Usama, kerancauan itu hilang dari Usama. Maksudnya apa, Ustaz? Begini, sudah pernah saya ceritakan kemarin. Jadi Usama itu dibuat ejek-ejekan orang kafir jahiliyah. Dan mereka berkata, wahai Zaid, ini bener anakmu dah. Kok hitam keriting ini? Awakmu kan putih. Jadi dibikin kerancauan nasabnya begitu. Maka yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini membuat Rasulullah sedih. Karena seakan-akan Usama ini diragukan nasabnya kepada siapa tadi? Zaid bin Harisah. Jadi ikut kepikiran Rasulullah. Tiba-tiba pada waktu itu seperti yang sudah saya ceritakan, Usama sama Zaid ini tidur di depan berselimut. Kelihatan kakinya empat. Yang lain ditutupi. Waktu itu ada orang dari suku Mudliji. Suku Mudliji ini suku yang paling pintar untuk tes DNA zaman dulu. Kalau lihat kaki sama kaki ini ngerti ini iki anak iki. Lihat tangan ngerti iki, oh iki anak e. Oh itu anak e, bisa segile. Itu paham. Nah, suku Mudliji ini waktu jalan melewati Zaid bin Harisah dengan siapa tadi? Usama sedang tidur selimutan, kelihatan kakinya empat begini. Suku Mudliji begini. Ini kaki, bagian dari kaki yang ini. Ucapan itu kebetulan didengar Nabi. Maka Nabi gembira. Oh, berarti Zaid benar-benar berarti Usama benar-benar anaknya Zaid. Rasulullah masuk ke rumahnya Isa. Saking senengnya Nabi dengan omongannya orang suku Mudliji ini. Nabi masuk ke rumahnya Aisyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dan menyampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu yang dikatakan oleh suku Mudliji tadi bahwa kakinya Usama itu adalah dari kakinya siapa? Zaid. Maka Nabi gembira senang. Khamisan. Nah, ini yang luar biasa ini, nomor 5 ini. Termasuk keutamaannya Usama adalah Nabi memilikan seorang perawan, seorang wanita yang datang kepadanya untuk dijodohkan dengan siapa? Usama. Ceritanya bagaimana, Ustaz? Begini. Dulu itu ada seorang sahabiat cantik namanya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais, ini yang ngelamar banyak laki-laki. Dalam riwayatnya disebutkan dua laki-laki. Padahal beliau itu janda. Padahal janda loh ya, tapi laki-laki pengen ngelamar dia. Di antara yang disebutkan dalam riwayat dua laki-laki. Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm pengen melamar. Lah Fatimah binti Qais ini bingung. Tak pilih Muawiyah. Muawiyah dalam sejarah, dalam literatur itu orangnya tinggi puting gandeng. Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena bingung ini milih Muawiyah apa milih Abu Jahm. Maka Fatimah binti Qais ini bingung. Tak pilih yang mana ya? Padahal janda loh, ngono yo sik digeleki wong akeh. Kok guyu, Pak?
Habis itu Fatimah binti Qais ini datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jam khotobani." "Ya Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jam datang kepadaku dan ngelamar aku. Mana yang saya pilih ya Rasulullah? Muawiyah apa Abu Jam?" Kata Nabi, "Amma Abu Jam fala yadhu asahu an atikihi." Adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian mengatakan maksudnya itu gampang apa? Mukul. Gampang mukul. "Wa amma Muawiyah," adapun Muawiyah, "miskin, lama lalu enggak ada duit." Kalau Muawiyah ini miskin, enggak punya apa-apa dia ini. Kata Nabi, "Sudahlah, nikah saja sama Usama bin Zaid. Angkihi Usama bin Zaid. Nikahlah saja engkau wahai Fatimah binti Qais dengan Usama." Maka fakarihatu, kayak kurang serak begitu. Siapa yang kurang serak? Fatimah binti Qais. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan Usama, Usama. Dalam riwayat mengatakan Usama, Usama. Lu kok ikut sendiri jodoh aku kalau Rasulullah. Faqala Rasulullah, "Angkihi Usama." Nikahlah dengan Usama. "Fanakahtuhu," maka aku nikah dengan siapa? Maka aku jadi nikah sama Usama. "Faja'alallahu fi khairan," dan aku mendapatkan kebaikan. Allah menjadikan pernikahanku sangat kebaikan yang sangat luar biasa. Taib. "Wa min manakibi qurbuhu minan nabi." Ya. Termasuk utamanya Usama adalah kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat kemana-mana bareng. Usama termasuk yang hidup di lingkarannya Nabi, di rumah tangga Nabi, ketemu Aisyah, ketemu istri Nabi, ketemu Rasul. Perhatikan. "Dakhaltu ala Rasulillah wa alaihi al-ka'abah fasa'altuhu ma'lahu." Pernah aku masuk ke Rasulullah, aku melihat Rasulullah kayak gundah, Rasulullah kayak memikirkan sesuatu. Maka aku bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wonten napa?" Yang tanya ini Usama. Usama masih kecil, tanya ke Nabi, "Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Lam ya'tini Jibril mundu salas." Jibril tidak turun-turun. 3 hari Jibril tidak turun kepada aku. Jadi Rasulullah itu lagi mencari apa sebabnya. Kok malaikat Jibril lama enggak turun-turun? "Fa'idha jarwu kalbin bayna buyutihi." Ternyata di rumah Nabi itu ada anak anjing. Dalam riwayat, ternyata di kolong, di longannya, bayangnya Nabi, ambennya Nabi, ternyata ada jirul kalbi, anak anjing. Ketika Rasulullah tahu, maka Rasulullah menyuruh untuk mengeluarkannya. Setelah itu baru Jibril datang. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, "Lam ta'tini, kenapa engkau tidak mendatangi aku wahai Jibril?" Dalam maksudnya, kenapa engkau terlambat datang wahai malaikat Jibril? Kata Nabi, perhatikan, kata Nabi, "Inna, sesungguhnya kami para malaikat, la nadkhulu baitan, tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan ada rupaka-rupakanya." Rupaka itu ya bisa lukisan, bisa patung, bisa pahatan dari makhluk yang bernyawa. Patung kuda, patung manusia, patung singa, patung-patung itu. Itu malaikat gak mau masuk. Malaikat rahmat gak mau masuk. Nah, kalau malaikat rahmat gak mau masuk, maka kebalikan musuhnya malaikat siapa? Syaitan jin. Dia ada anjingnya atau rupaka-rupakanya. Lukisan atau patung. Nah, itu tempat yang paling disenangi setan diantaranya itu. Ya, maka malaikat gak mau turun. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu dirasa cukup tentang Usama bin Zaid. Semoga kita bisa meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah termasuk orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.